Abrasi pantai di Nagari Pilubang, Kurong Pasir Baru, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini berlangsung 5 dekade. Puluhan rumah terdampak dan ratusan rumah kini terancam lenyap. Gelombang laut sejak 2019 lalu terus mengikis pantai dan merusak rumah Im Sarlim. Kalau habis-habis yang deretan pinggir ini, ratusan rumah lagi yang akan terancam musnah. Karung berisi pasir, kayu, dan bebatuan ini menjadi benteng terakhir untuk menahan deburan ombak. Ini hanya untuk sementara. Kalau tidak pakai ini, sudah habis nih. Dari galinya nih. Tanah-tanah yang di bawah itu galinya. Ini ada sementara kekuatannya kan. David Hidayat bersama komunitas anak desa Sungai Pinang di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan menyadari ancaman perubahan iklim ini dan berupaya mencegah abrasi dengan melestarikan hutan mangrove. Prediksi kami di kelompok, kalau misalnya ini dulu tidak kami lakukan penanaman mangrove, bisa jadi air pasang akan naik ke jalan. Karena memang di dekat itu jalan. Mangrove mampu menahan gerusan ombak dan efektif mengurangi ancaman bencana tsunami. Dengan adanya mangrove ini, juga dapat mempertahankan pengurangan ancaman tsunami. Di beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% kecepatan tsunami itu dapat diredam oleh vegetasi mangrove dengan lebarnya ke arah pantai 200 meter. Lebih dari 500 ribu batang mangrove yang sudah diproduksi dan telah ditanam. David melibatkan masyarakat dengan berbasis kearifan lokal menjadi jurus ampuh untuk menjaga dan merawat hutan mangrove. Kita mengajak masyarakat untuk terlibat di kegiatan kita, baik itu kegiatan pelestarian terumbu karang maupun kegiatan pelestarian mangrove, seperti dalam proses pengisian polybag, pencarian bibit-bibit mangrove, dan juga dalam proses penanaman mangrove. Wisatawan lokal ini memutuskan putar balik karena objek wisata Green Talau Park di Padang Pariaman vakum sejak 1 tahun terakhir. Kawasan yang dulu diresmikan oleh pemerintah ini sempat viral, namun sekarang sepi. Masalah lingkungan yang muncul di kawasan ini antara lain dipicu tambak udang. Dari segi limbah itu kan mengancam kekurangan dari buah nipah atau lokan atau kepiting bakau karena memang itu salah satu ciri khas yang ada di wisata Green Talau Park. Meski Nagari Ulakan punya peraturan tentang larangan membuat tambak udang di sepadan pantai, namun dampak limbah tambak udang di nagari tetangga mulai terasa. Tentu, ekowisata Green Talau Park nasibnya ikut dipertanyakan. Maraknya tambak udang menjadi ancaman baru abrasi. Kini, hampir 1.000 hektar tambak tersebar di sepanjang pantai Sumatera Barat. Tentu, selain dampak kerusakan lingkungan akibat limbah, ancaman hilangnya vegetasi dan wilayah pesisir pantai juga makin nyata. Data tahun 2022, terdapat 70 tambak udang di Padang Pariaman. Terkecuali misalnya yang udah izin yang sudah memenuhi persyaratan, yang sudah memenuhi itu silakan. Tapi yang lain-lainnya itu yang tidak memiliki izin, yang tidak apa, harusnya itu kan memang ditahan dulu. Atau yang sekarang baru muncul tanpa pengurusan izin, harusnya itu kan disegel. Masyarakat di Nagari Sungai Pinang membuktikan bahwa cara mereka merawat alam akan terbayar lunas dengan perlindungan dari bencana. Begitupun sebaliknya, alam tidak akan segan memberi pelajaran kepada mereka yang merusaknya.